Assalamualaikum guys. Semoga kalian sehat semuanya. Terima kasih banyak. Hari ini kita rencana mau menawarkan mobil Fortuner ke pembeli. Katanya kita mau tukaran dengan mobil Juk tahun 2013. Kita lihat mobil Juknya. Karena mobil Juk ada, saya punya pembeli langsung. Saya dapat mobil Juk, bisa cair dengan dana langsung. Oke, kita saksikan video ini. Terima kasih banyak. Setelah perjalanan panjang guys, kita sekarang sudah sampai di kota Tabanan. Tadi saya jalan dari Denpasar ke Tabanan lumayan sekitar 1,5 jam guys. Ini demi berburu rupiah. Semoga kita nanti terjadi transaksi guys, tukar tambah ini terjadi. Karena apa? Karena Nissan Juke saya juga sudah ada pembelinya. Fortuner saya keluar, Nissan Juke masuk dan keluar lagi karena sudah ada pembelinya. Doakan saja ya guys, semoga transaksi ini berhasil. Waduh, jalannya sempit loh guys. Ini ada truk ngebut lagi. Aduh, bisa naik mobil nggak nih sopir truk itu? Ya beginilah guys, keluh kesah kita dalam berburu rupiah sampai di Tabanan. Kalau bukan karena Nissan Juke, karena ada pemesan, saya nggak kesini guys. Mendingan pembelinya saya suruh datang liatin Fortuner. Ini dia guys, Nissan Juke tahun 2013 nya. Mobilnya sih keren guys, merah merona seperti bibir Madonna. Tetapi harganya mahal banget guys. Kayaknya saya yang gak berani tukaran guys. Mobil saya diminta murah, tapi mobilnya dia diminta mahal, pinginnya mahal. Waduh, hancur lebur guys. Lebih baik saya batalin aja guys. Mobilnya emang keren sih, rajin perawatan ini. Kalau Fortuner-nya juga rajin perawatan, saya dapatnya dari pemilik yang memang terawat juga. Tapi harganya nggak cocok guys. Lebih baik Fortuner-nya kita carikan pembeli lain, pembeli langsung yang nggak tukar tambah. Oke. Ya udah guys, kita lanjutkan video ini. Terima kasih banyak. Guys, ternyata Juknya mahal. Kita diajak tukaran, tak masuk guys. Tukar-tukarannya nggak masuk. Cari, ya bang ya? Ya, cari yang baru lagi. Cari yang baru lagi. Biar ada rezeki nanti ini hari ini deh. Hari ini harus kita dapat rezeki. Gak usah lama-lama guys, karena transaksi batal. Mendingan kita balik ke Denpasar, oke? Ada yang upload ini baru tahu. Guys, selama perjalanan ini kita lapar sekali. Kita mampir makan dulu. Saya kepingin makan nasi goreng. Saya kepingin soto. Soto ayam. Ayam, soto kampung ya. Oke. Soto kampung. Makan dulu ya. Kita makan dulu guys. Ayo kita makan. Enak cak. Mas, pesan apa mas? Nasi goreng. Kita makan dulu ya guys, lapar nih biar nggak pada mati. Nasi goreng dulu guys. Selamat makan juga buat kalian semua. Siap makan ya. Sotonya habis cak. Guys.
Oke guys, kita sudah habis makan. Nasi gorengnya enak guys, benar-benar enak. Oke, hari ini kita lanjutkan ngevlog motor aja dah guys, supaya video ini tidak terputus. Saksikan terus ya guys. Kebetulan rumah kakak saya dekat sini, saya mau review motornya. Kemarin saya ditelepon sama kakak, katanya baru ganti motor, sepeda motor. Oke, kita review motornya sambil nunggu waktu. Hari ini kita harus dapat rupiah. Mantap. Oke. Kita sudah dekat dengan rumah kakak saya, namanya Edi. Oh, itu rumahnya. Oke guys, kita akan review saja motornya guys. Dia nggak tahu saya datang ini dadakan karena kebetulan kita lewat. Oke, saya parkir dulu mobilnya guys, kita turun dulu. Oke. Yuk guys, kita masuk ketemu kakak saya. Hello, anybody home? Hohoho, ini dia guys motornya, Harley Road Glide Special tahun 2016. Warnanya guys, aduh mempesona banget guys. Ini bunglon ini warnanya guys. Kalau keluar dia cerah warnanya, kalau ke dalam dia gelap guys. Abaikan botol-botol aqua di pojok itu ya guys, itu merusak pemandangan banget ya. Gak necis dengan motor ini guys. Road Glide Special 2016. Ini lampunya guys, si mata lang, mata eagle, mata kotak. Motor ini full variasi Arlenis. Yuk saksikan terus. Berapa ini?
Ini guys yang membedakan road glide spesial. Ada stripping asli ori dari dealernya, stripping dan monitornya besar. Guys, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih banyak. Wassalam. Aku orang baru tapi bukan orang lugu. Aku emang tak berada tapi tak pernah nyamuk. Karena aku masih saya ayah dan ibu. Namamu Prince Prince Prabu.